Halo, kali ini cerita Mekandika ada di Desa Tidu Purbalingga. Di sini ada budidaya lobster air tawar. Keren banget nih, warna-warni guys. Yuk, pada main ke sini dan belajar bareng di Koko Lobster. Ini ada Pak Sutri, Bapak Koko dan juga Ibu Sri Utami. Yuk, pada datang ke sini nih, warna-warni banget nih, colorful banget. Ya, ini ada yang warna putih, biru, keunguan, orange dan merah. Yuk, pada belajar bareng di sini untuk budidaya lobster air tawar dan juga lobster hias nih. Keren banget. Cus. Ya, ini saya dengan Bu Sri Utami, Bu ya. Di Tidu, Bu ya. Ini ada budidaya lobsternya, lobster hias. Keren banget ya, Bu ya. Ternyata Ibu udah tahun 2000-an ya, Bu ya. Hampir 20-an tahun ya, Bu ya. Luar biasa, ini bisa jadi teladan, contoh ya, Bu ya. Bisa belajar di sini mungkin ya, Bu ya. Teman-teman, ini bisa dijual sampai di Kebumen, terus juga yang terlihat Banjar ya, Banjar Kebumen Jogja, Bu ya. Terus Utara, Purwokerto, terus ke Tegal juga, Bu ya. Bumiayu juga ya. Oke. Keren, Ibu Sri Utami dengan Pak Koko. Selamat, semoga semakin sukses, Bu ya. Usahanya dan bisa makin jaya di lobster air tawar di Desa Tidu ya. Namanya apa, Bu? Apa? Ada ya, itu Koko Lobster. Koko Lobster, Bu ya. Oke, siap. Pak Terawan, Bu Sri, mana sih? Bedanya apa, Bu, yang di akuarium sama yang di itu, Bu? Ini kan yang bertelur. Oh, ini bertelur di sini. Bisa biar anakannya tidak mana-mana, ini anakannya sudah rontok. Sudah mulai rontok. Bagian sudah diambil, saya ambil, saya taruh kolam besar. Kayak pasti anakannya belum nggak kelihatan ya? Ini. Itu telurnya? Ya, sebentar. Itu anakannya. Bentar, kita ambilkan yang sudah merontok ya. Enggak kelihatan ya? Maksudnya. Oh, di bawahnya itu ya gerak-gerak ya? Iya, ini ada, ini. Kecil-kecil. Lebut banget ya berarti ya? Iya, lembut sekali. Iya, itu apa ya? Gak gigit, Bu? Oh, ini pada rontok, sudah pada rontok. Sebentar ya, belum rontok, no? Ini sudah rontok. Oh, gitu ya? Iya. Terus ada lagi yang masih muda ya, telurnya masih muda maksudnya. Masih blunduk-blunduk gitu ya? Blunduk, iya. Ini konsumsi ya, Bu ya, yang masih ada telurnya tadi ya. Ya. Oh, ini kecil karena kadang masuk sana. Ya, hasil makannya berapa hari sekali? Berapa kali sehari? Pagi sore. Tujuh bulan ya. Berarti kalau beli yang 7 bulan ini harga berapa, Bu, sini, Bu? Per ekor ini? Jualnya pakai paket. Oh, misalnya telur itu, per paket berapa dari sini? Ada 350 ribu. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir ya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya. Thank you. See you.